Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada selamat datang di channel Film Jaya Kamper Fan Family. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat sebuah mobil impian kamper fan dari mobil Espace. Karena keluarga kami anak kecilnya ada di dalam. Konsepnya seperti ini. Ikuti terus. Kita akan membuat sebuah mobil yang nyaman dipakai untuk pergi jauh meskipun dengan anak kecil-kecil, yaitu semua los dari belakang sopir sampai belakang kasur full, bawah ada laci-laci untuk kompor, portable, dan peralatan-peralatan pakaian. Ikuti terus bagaimana prosesnya pembuatan camper van dari Espace. Kita keluarkan dulu. Sekarang kita mulai pembuatan rangka. Setelah rangka jadi, ya ini nanti yang sebelah kanan bisa diperhatikan. Sebelah kanan ini ada sebuah laci. Laci kalau ditarik ke belakang ada kompor portable untuk masak waktu camping atau masak di perjalanan. Yang sebelah kiri ada laci yang berisi peralatan mandi, baju ganti, dan sebagainya. Jadi ikuti terus sampai proses ini selesai, dan kita kasih kejutan ke kakaknya si Zaki yang lagi main di rumah nenek. Ini yang bagian belakang sudah terpasang. Kalau nah, dari samping seperti ini. Ini di sini nanti ada buah kotak. Ya, di sini kotak bisa dibuka untuk tempat pakaian. Yang sini masih kita kasih laci untuk penyimpanan barang. Kita lihat proses berikutnya.
ikuti terus di channel Kolam Jaya Tamparkan Family. Ya, kompor di sebelah sini, laci tarik 1 meter, ada kakinya. Proses tahap 1 selesai. Lantai sudah terpotong sesuai ukuran. Kenapa kok kiri kanan sisa? Karena bahan yang ada di toko hanya lebar 120 cm. Jadi nanti kita tambahi. Ini yang kolong untuk laci kompor, ini laci pakaian. Nanti kita punya ruang 1 meter kali 50. Ya. Kalau yang di tengah ini nanti dikasih engsel, bisa untuk buka tutup, buka tutup. Jadi kita punya ruang penyimpanan. Ya, itu ada nitisnya apa? Pengintip nyonya. Ya ini nanti. Tutup gini bukanya. Nah itu nanti gabung ke sini, jadi ini nanti bisa ke sini. Ini untuk masih ada ruang lagi laci untuk tempat barang, di sini tempat sepatu. Itu yang tergambar, kita lihat terus prosesnya. Pasangan engsel untuk laci penyimpanan sudah selesai. Ini nanti bisa dibuka. Nah, di dalamnya ada kotak penyimpanan, bisa memuat perlengkapan anak-anak. Kasur sudah terpasang. Tahap pertama tinggal nunggu pembuatan laci atau rak laci kompor. Ukuran kasur ukuran 200 x 140. Samping di sini ada kotak peralatan mandi atau tempat pakaian. Ini nanti juga digunakan untuk peralatan-peralatan yang memudahkan pengambilan. Ini ada tempat sandal nanti dibuat laci. Nah, sebentar lagi kita akan menjemput anak-anak di tempat neneknya.
kita lihat bagaimana ekspresinya melihat mobilnya sudah berubah. Tetap ikuti Pelem Jaya Camperfan Family. Pelem Jaya Family. Oke. Oke.